Selintas, mimpi merupakan skenario fiktif yang dibuat oleh pikiran kita ketika sedang tidur. Tetapi, bagaimana jika itu lebih dari sekedar cerita yang kita ceritakan kepada orang lain? Meskipun tidak terdapat bukti ilmiah yang menyatakan bahwa mimpi memiliki makna khusus, namun ternyata selama bertahun-tahun, mimpi telah dipelajari untuk meningkatkan kesadaran diri yang lebih baik dan untuk membantu memahami apa yang mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Susan Bergman, seorang pekerja sosial dan spesialis mimpi berpendapat bahwa mimpi adalah bahasa universal yang seringkali menciptakan gambaran rumit dari konsep emosional. So, apakah kalian telah mengenali tema-tema tertentu yang sering diimpikan? Berikut adalah pembahasan tentang 7 arti mimpi secara umum. 1. Mimpi tersesat atau terjebak. Mimpi ini merupakan hal umum yang pernah dialami oleh banyak orang. Tersesat biasanya memiliki arti bahwa kita tidak yakin tentang langkah apa yang harus diambil selanjutnya dari keadaan tertentu dalam kehidupan nyata. Orang yang bermimpi tersesat di hutan, gedung besar, atau struktur bangunan seperti labirin pada umumnya sering merasa putus asa dan sepertinya tidak dapat menemukan jalan keluar yang mencerminkan beban mental, fisik, finansial, atau bahkan emosional yang dialami dalam kehidupan nyata. 2. Mimpi melewatkan peluang. Pernahkah kalian bermimpi ketinggalan transportasi umum, seperti ketinggalan bis, kereta api, pesawat, atau taksi? Seringkali, orang yang bermimpi ketinggalan transportasi umum cenderung hanya melewatkannya hanya dalam sepersekian detik. Ini juga sama kaitannya jika kalian bermimpi terlambat untuk wawancara kerja, menonton pertunjukan, atau acara khusus lainnya. Dalam kehidupan nyata, mimpi-mimpi ini mungkin mencerminkan penyesalan yang kita miliki karena tidak mengejar apa yang kita inginkan. Entah itu berarti melewatkan penampilan band favorit secara langsung atau tidak melamar pekerjaan impian kalian tepat waktu. 3. Mimpi mendapatkan masalah pada kendaraan. Dalam mimpi ini, biasanya diperlihatkan kita sedang berada di dalam mobil atau dekat dengan mobil yang mengalami kerusakan rem, ban kempes, atau bahkan tertabrak mobil lain. Dalam kehidupan nyata, biasanya mimpi ini menjelaskan bahwa kalian merasa tidak memiliki kendali atas situasi tertentu, atau mungkin kalian akan menghadapi masalah di masa depan. 4. Mimpi mengalami kegagalan saat ujian. Biasanya, orang yang bermimpi tentang kejadian ini sudah terbebas dari kegiatan sekolah. Dalam mimpi ini diperlihatkan kesulitan saat menemukan ruang ujian, kurangnya persiapan saat belajar, atau kehilangan peralatan ujian untuk menyelesaikannya tepat waktu. Mimpi ini memiliki arti bahwa kita merasa diuji dalam kehidupan nyata yang membuat kita merasa cemas tentang masa depan. 5. Mimpi dikejar-kejar sesuatu. Nah, ini adalah mimpi umum yang sering dialami oleh orang-orang yang memiliki kecemasan tinggi. Biasanya, dalam mimpi ini kita dikejar oleh binatang, seseorang, atau bahkan sesuatu yang tidak dapat kita identifikasi dengan mudah. Dalam kehidupan nyata, ini menjelaskan bahwa kita sedang mencoba melarikan diri dari situasi tertentu atau bisa juga emosi yang belum siap kita hadapi, apakah itu kesedihan atau bahkan patah hati. 6. Mimpi tentang gigi yang rusak. Pernahkah kalian bermimpi tentang gigi yang rusak? Apakah itu tanggal ataupun hilang? Mimpi ini mengindikasikan bahwa kalian mungkin sedang merasa tidak nyaman dalam kehidupan nyata. Apakah ini berkaitan dengan sekolah, pekerjaan, bahkan hubungan asmara? Arti lain yang terkandung pada mimpi ini adalah kemungkinan kalian merasa takut dipermalukan atau dihakimi oleh orang lain. 7. Mimpi jatuh atau tenggelam. Orang yang memimpikan kejadian ini sering mendapati diri mereka jatuh dari gedung tinggi atau tenggelam ke dalam laut. Mereka biasanya merasa tidak berdaya dan putus asa. Namun, kesalahpahaman umum yang terjadi di masyarakat mempercayai bahwa memiliki mimpi-mimpi ini berarti pertanda kematian diri sendiri. Tetapi pada kenyataannya, ini menunjukkan rasa takut untuk jatuh atau tidak merasa puas dengan kehidupan yang sedang dijalani, sehingga kemungkinan untuk mengukir jalan baru atau membuat beberapa pilihan lain dapat dilakukan sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih bermakna.
So say to goers, manakah dari mimpi di atas yang sering kalian alami? Silahkan tulis di kolom komentar dan pastikan untuk subscribe dan like channel kami untuk konten menarik lainnya. Karena dengan bantuan kalian, kami dapat menjangkau lebih banyak orang untuk menyebarkan kesadaran diri dan informasi tentang kesehatan mental. Terima kasih.